kita tidak akan bersyukur karena menghormatkan hari raya kali ini tidak seperti 2 tahun yang lalu. Kegiatan apapun di kampus itu hari raya itu semua itu karena dalam situasi pandemi. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan dan hari raya ini kita bisa merayakan dengan normal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Di pagi ini, di hari Idul Fitri ini, kaum muslimin bersama-sama sempat nikmati serta ibadah puasa. Sehari pada harus yang lain dan ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan sukses, aman, sehat dan afiat. Sehingga di pagi ini kaum muslimin serempak melaksanakan sholat Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri termasuk hari yang mulia, hari di mana kaum muslimin bersukacita. Bahkan hari ini kaum muslimin diharapkan berpuasa, diberikan pahala yang berlipat ganda, dimerdekakan dari api neraka, dan para malaikat turun dan bersalaman meminta ampunan orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda, apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa di bulan Ramadan lalu keluar menuju sholat hari raya mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu meminta pahalanya, dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan dan keluar menuju sholat hari raya juga meminta pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku benar telah mengampuni mereka. Kemudian suatu panggilan memanggil, hai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berkuasa untukku dan telah terbuka untukku, maka panggillah kalian dalam keadaan telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, fitrah adalah nur aini, yakni cahaya mata hati. Kalau cahayanya terang, maka anggota tubuhnya bergerak dengan baik. Kalau cahayanya redup, maka susah untuk menggerakkan tubuh. Seiring bertambahnya usia, fitrah yang asli tidak lagi kekal seperti asalnya karena pengaruh setan. Ketika pengaruh setan sangat besar, maka cahaya hati kita akan redup dan kotor. Maka mesti dicuci. Bagaimana mencucinya? Harus dicuci dan servis ke bengkel, yaitu Ramadan. Idul Fitri adalah awal kembali suci setelah sedangkan neda, dosa dan sifat-sifat tak terpuji dibersihkan dalam bengkel bernama Ramadan. Oleh karena itu, sudah mestinya manusia menjaga kesucian tersebut setelah Ramadan usai hingga datang Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita, bulan Ramadan ini adalah bulan ladang mutiara bagi orang yang menggunakan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Namun ia bukan apa-apa bagi orang yang salah cara menelusurinya. Sungguh kerugian besar jika selama Ramadan tidak menghasilkan hal-hal yang positif yang terkait dengan ketakwaan setelah Ramadan berlalu. Ibarat kendaraan mewah, pasca Ramadan manusia adalah habis melanjutkan perbaikan total alias turun mesin. Sudah mestinya harus dijaga agar jangan kembali rusak hanya dalam hitungan detik saya setelah keluar dari bengkel spesialis yang pertama Ramadan. Keagungan dan kesaktian bulan Ramadan sebenarnya dapat menjadikan kita manusia yang unggul dan terdepan. Karena dengan puasa saja, belum lagi dengan ibadah lain, menjadi media untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu dengan saum, menahan diri dari perbuatan yang tak baik. Melalui puasa kita menjadikan manusia yang taat dan berkualitas. Melalui puasa juga kita akan menjadi manusia yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. Kesaktian Ramadan mampu mengantarkan umat Muhammad bersalto melompat ke posisi terjauh. Ya.
sudah maklum ibadah sunnah saja di bulan Ramadan, bernilai ibadah wajib, satu ibadah wajib bernilai 70 hingga 700 ibadah wajib. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, malam Lailatul Qadar malam 1000 bulan juga hanya ada di bulan Ramadan, yang bernilai lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Sebagai contoh orang yang berjumpa Ramadan 10 kali saja, yang berarti menemui malam Lailatul Qadar 10 kali, maka sama ia bersatu merompati umurnya sendiri hingga seperti umurnya 833 tahun lebih 4 bulan yang digunakan untuk ramal sore. Belum lagi kesaktian bulan Ramadan yang lain seperti puasa wajib, salat tarawih, sajdah fitrah dan lain-lainnya. Lompatan besar dari umat Muhammad bersama Ramadan, inilah rupanya menjadikan juara pertama yang berbisak nanti. Sebab amal umat Muhammad lebih banyak dibandingkan umat-umat terdahulu yang berumur panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, rangkaian ibadah Ramadan kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Imam Rafi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, mengibaratkan zakat fitrah seperti sujud sahwi. Beliau berkata, fungsi zakat fitrah untuk Ramadan yaitu seperti fungsi sujud sahwi dalam salat. Zakat fitrah menambah kekurangan atau cacat yang puasa, sama halnya sujud sahwi menambah kekurangan atau cacat yang salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita merenung bersama. Waktu berjalan sangat cepat, seakan baru kemarin Ramadan datang menyapa kita. Tanpa terasa saat ini kita sudah tinggal Ramadan. Kita lepas kepergian Ramadan dengan kepedihan hati. Mungkin Ramadan akan kembali tahun depan, akan tetapi Allah menuntun melanjutkan kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Mungkin Ramadan kemarin berakhirlah bagi kita. Syukur untuk orang yang telah berpuasa Ramadan, dilandasi iman dan niat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah yang dilandasi iman dan niat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mujur orang yang berkarya tilawatil Quran, dilandasi iman dan niat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dilandasi iman dan niat semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh beruntung orang yang menyempurnakan puasa Ramadannya dengan membayar zakat fitrah dilandasi iman dan niat semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita bertekad bulan Ramadan yang telah kita ceritakan selama ini, sholat berjamaah, kiam berdoa, bersedekah, tilawat Al-Quran, mengaji, peduli sesama, dan menahan amal serta nafsu syahwat, bahwa kita biasa dan bulan-bulan lainnya, jangan sampai hanya terhenti di bulan Ramadan saja. Semoga semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipatkan dan pahalanya, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan doa kita, terasa kemuliaan sosial kita, sehat jasmani dan rohani kita, serta dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum min al-aidin qaidin mabrurin wa atqana bi tamrin bi ibadi salihin a'udzu billahi min ash-shaytanir rajim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla wa qala rabbukum fil qur'an al-azim wa naqani wa yaqum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa tafakkaruni wa minkum tilawatu innahu samii'un alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
innaka sami'ul qawil fil da'wa. Allahumma fir lana dhunubana wa walidayna wa anfusana kama taghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertemu untuk di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta karya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, syarat kami, puasa kami, baca Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa dunia orang tua kami, apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah yang kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan berikanlah ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya, Allah, terima segala amal kebaikannya, berikanlah tanda terbaik untuk orang tua kami di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka antara penyakitnya, ya Allah, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, ya Allah, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi